Terbukti dari pas kita buka begini. Wow, kok terbalik? Hai guys, kembali lagi di Jabal Adventure. Jadi ini aku lagi pakai jaket isi 2 dan ini tuh jaketnya tuh multifungsi banget, bisa dipakai salah satunya atau juga bisa dipakai keduanya seperti yang aku pakai ini. Ini ukurannya XL. Jadi normal-normal aja kalau kebesaran di badan aku. Tapi ini aku mau informasiin ke teman-teman, ini tuh detail jaketnya itu seperti apa. Ini bisa lihat di sini ada beberapa resleting. Nah, ini resleting untuk bagian luar si jaketnya dan itu resleting untuk bagian dalam untuk si jaket dalam. Di sini resletingnya bisa kita buka dan kita bisa bagi jaketnya menjadi dua bagian, lalu kita bisa pakai salah satunya atau bisa juga kita pakai keduanya seperti yang aku pakai begini. Nah, di sini aku mau jelasin ke teman-teman, jaket isi 2 yang langsung aku pakai dua-duanya ini bisa teman-teman pakai ketika teman-teman lagi traveling ke luar negeri atau teman-teman memang traveling ke tata wisata ke kondisi alam yang benar-benar sangat dingin. Misalkan juga teman-teman yang ada di daerah Papua yang benar-benar dingin bisa banget pakai jaket isi 2 ini. Karena apa? Karena ini tuh isinya 2 tapi dia ringan dipakainya. Namun ini untuk bagian dalamnya juga tetap bisa menghangatkan dan untuk bagian luarnya dia anti air. Resletingnya tuh beneran empuk banget tuh dan kita udah kasih 2 supaya safety ya. Resletingnya empuk banget. Aku resleting dulu kayak begini. Nah, tuh resletingnya kayak begini ya. Ada tulisan dari merek si jaketnya. Dan bagus banget. Ini bisa dipakai pria dan wanita. Bisa teman-teman pusing untuk menentukan ukuran, teman-teman langsung aja chat admin Jabal Adventure untuk supaya kita bantu menyesuaikan ukurannya. Nah, ini resletingnya sudah aku tutup kayak begini dan di dalam resletingnya juga ada saku tersembunyi di sini tuh. Yang bisa kita buka juga, lalu kita bisa simpan handphone karena ini luas banget nih. Ini untuk bagian sakunya itu seluas ini. Kita bisa sembunyiin juga. Untuk menutupi si resleting ini, kita kasih bahan anti air yang ini dan kita bisa rekatkan. Nih, di sini sudah ada bagian-bagiannya ya untuk merekatkan si jaketnya. Ini tuh berfungsi untuk lebih safety ketika kita ada di suhu dingin atau ketika kita juga memakai jaket ini dalam keadaan turun hujan. Nah, ya. Ini aku dari resleting, terus juga di sini untuk bahannya, teman-teman. Ini bahannya itu anti air. Tuh, Texpor anti air. Nih, untuk bagian lengannya. Nah, ini dimaklum aja ya karena aku pakai yang XL jadi agak kebesaran. Dan ini tuh bahannya itu benar-benar yang lentur, lembut dan tidak kaku sama sekali. Jadi jaket anti air ini berbeda dengan jas hujan ya, yang mana jas hujan itu kan kaku. Kalau ini jaketnya bisa enak banget tuh. Bisa dipakai, bisa bawa formal atau enggak gitu. Bisa dipakai kemanapun deh maksudnya. Nah, setelah kita lihat detail bahannya yang kayak gini tuh. Bahannya itu anti air terus juga bertekstur begitu ya. Tuh, lengan kirinya bisa teman-teman lihat. Di sini sudah ada desain yang kayak begini. Terus ini juga ada Texpor kayak gitu. Nah, untuk bagian tangannya polosan, cuma ada kombinasi warna aja. Terus juga untuk bagian karetnya itu kita sudah lengkapin sama karet ya untuk bagian lengannya. Karet juga perekat untuk membuat tampilan itu semakin pas di lengan gitu supaya pas turun hujan lengan kita juga aman dan terhindar dari air yang turun. Selanjutnya untuk bagian saku kantong ya, di sini ada beberapa bagian kantong. Yang pertama biasa untuk bagian bawah ini ada 2 kantong kanan dan kiri. Selanjutnya yang tadi aku sebutkan juga di sini ada bagian kantong yang tersembunyi ya untuk bagian sini yang ditutupi dengan bahan anti air. Di sini bisa teman-teman lihat ada resleting, lihat juga. Jadi ini tuh resleting bukan kantong atau bukan saku, tapi ini resleting untuk sirkulasi udara ketika teman-teman pakai jaketnya double dan di siang hari serta double supaya tidak ngap atau tidak gerah sama sekali. Jadi emang didesain mempunyai lubang sirkulasi udara. Wah, cakep banget ya. Tuh. Ya guys, selanjutnya kita lihat di bagian hoodie. Nah, seperti biasa, hoodie jaket anti air itu
selalu bisa dilepas dan dipasang, di mana ini si hoodie-nya itu dilengkapi dengan resleting. Bagian leher sini bisa dilepas dan dipasang, dan teman-teman bisa sesuaikan pakainya ketika pengen dipasang teman-teman pasang, ketika teman-teman pengen lepas juga teman-teman bisa lepas. Sekarang aku mau coba buka dan aku mau pakai satu persatu jaketnya ya. Ini aku buka tuh. Wow. Nih kayak gini guys. Oke. Kita buka dulu. Wow, kok terbalik? Kok terbalik? Jadi ini bukan dalemannya ya guys, ini kebalik tuh. Kebalik. Kita balik dulu. Nah, jadi teman-teman cukup beli satu jaket, nanti kami kirimkan dua jaket dengan fungsi yang berbeda. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the step. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, y'all. I think there's a reason.